Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, guru-guru serta siswa dan siswi SMA Darussalam. Perkenalkan, saya adalah salah satu dari 3 calon kandidat ketua OSIS. Nama saya Hilya El Aziza, biasa dipanggil Hilya. Saya lahir di Kairo pada tanggal 19 Januari 2005. Hobi saya membaca dan moto hidup saya, berbuat yang terbaik itu lebih penting daripada menjadi yang terbaik. Visi saya yaitu 1. Menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa. Dan 2. Meningkatkan sekolah sebagai sekolah yang bermutu, berakhlak mulia, dan jujur. Adapun misi saya yaitu 1. Melaksanakan program-program yang tersusun sesuai dengan rencana. 2. Menjadikan siswa dan siswi yang kreatif, berdisiplin tinggi, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengadakan program kegiatan yang bersifat mengembangkan keterampilan serta kemandirian. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, saya membuat beberapa program unggulan yang disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Yang pertama, program pelestarian tumbuhan dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu rumah dengan menanam tanaman di rumah. Yang kedua, untuk meningkatkan angka minat membaca di Indonesia yang saat ini sangatlah rendah, saya ingin memulainya dari diri kita sendiri dengan membuat program membaca setiap minggunya. Dan yang terakhir, sesuai dengan visi saya tadi, yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, saya akan membuat program Mading Online, blog, dan vlog creativity. Untuk itu, saya mengajak partisipasi seluruh siswa dan siswi SMA Darussalam untuk aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS dan membantu saya dalam mewujudkannya dengan memilih saya sebagai ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.